الحمد لله الحمد لله الذي جعل تاكوب الليل والنهار عبرة لمن يتذكر نحمده ونستعينه ونستغفره ونستحذيه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسول لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم القيامه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا بعد ذكر صفات المتقين قائلا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون حدرين سيدك جُمْعَةٍ ديان درحمة دي الله سبحانه وتعالى ذو القعده Adalah bulan istimewa bulan agung bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala bersama tiga bulan lainnya Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab bulan yang Allah pilih satu dari empat bulan yang diistimewakan. Namun demikian bulan Zulqa'dah seperti bulan suci yang dianaktirikan. Dan nyaris dirupakan oleh sebagian besar kaum muslimin tak terkecuali kita yang berada di Indonesia. Indonesia. lebih banyak orang meyakini Ramadan sebagai bulan suci daripada Zulqa'dah. Padahal Zulqa'dah adalah bulan yang sangat istimewa. Setiap istimewa Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan في دي ديدالام سورة دوبا ياتي قبل النوم. الله سبحانه وتعالى بر ان عدة الشهور ان الله اثنا عشر شهرا بكتاب الله. يوم خلق السماوات والارض منها اربعه هرم ذلك الدين القيم. فَإِذَا أَذْلَمَ فِيهَا نَعْمُسُكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan dalam ketetapannya dia-lah al-Mahfuz sejak pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi empat di antaranya suci. Ini merupakan ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian mendolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut dan berangilah orang musyrik secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah hanya bersama orang-orang yang bertakwa. Hadirin sejuman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zulqa'dah nyaris terlupakan. Artinya tidak ada amal yang dilakukan. Tidak semangat melakukan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan istimewa ini. Sebagian besar kita menganggap seperti bulan-bulan biasa. Padahal keistimewaannya sama dengan empat bulan suci yang lainnya. Yaitu di mana seluruh amal yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana dosa juga akan dilipat gandakan insya Allah subhanahu wa ta'ala ketika dilakukan di bulan Zulqa'dah dan bulan suci lainnya sebab sahabat muli Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala ketika menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala fala maka janganlah kalian mendolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut sebab amal dilipat gandakan ganjarannya. Sebagaimana maksiat dilipat gandakan dosanya kata beliau. Oleh karenanya mari kita di bulan Zulqa'dah kita tingkatkan semangat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sebab kenapa Zulqa'dah dilupakan adalah karena di bulan Zulqa'dah tidak ada ibadah khusus yang diperintahkan untuk dilakukan tidak seperti bulan Zulhijjah yang padat dengan perintah khusus untuk melakukan amal-amal tertentu ada puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 atau hanya tanggal 9 ada takbir mutlak, ada mukayyad, ada haji, ada umrah, bahkan ada kurban di dalamnya. Di bulan Muharram dianjurkan untuk melakukan puasa paling tidak Tasua dan Ashura begitu pula di bulan Rajab. Tetapi tidak demikian dengan bulan Zulqa'dah. Justru ketika tidak diperintahkan untuk mengamalkan ibadah khusus. Ini memberikan keleluasan kepada kita untuk memilih amal. Mana yang bisa kita lakukan. Mana yang mampu kita lakukan. Sepanjang disyariatkan. Kita hidupkan di bulan Zulqa'dah. Sebab ketakuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Apapun bentuknya baik ketika kita menjalankan perintah atau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala semua dilipat gandakan pahalanya di Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulqa'dah ini terlebih kalau kita melihat situasi musibah yang menimpa kita atau melanda sebagian kaum muslimin situasi yang tidak menentu Ekonomi yang tidak stabil. Begitu pula kemudian situasi politik yang semakin memanas. Saatnya kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun musibah yang menimpa kita, apapun problem hidup yang kita hadapi, Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita solusi dan jalan keluar yang tepat. Manakala kemudian kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita mengandalkan dan menuhankan logika kita dalam menyelesaikan masalah dan mengabaikan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian di saat musibah atau masalah semakin menumpuk lalu kemudian kita semakin jauh kepada subhanahu wa ta'ala maka itu merupakan musibah di atas musibah petaka di atas petaka dan kita tidak mungkin bisa keluar dari masalah tersebut kecuali dengan ketakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may wa min Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar padanya dan akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak duga. Bukti sejarah Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuktikan kepada kita? Yang bisa kita ambil pelajaran. Yang barangkali kalau menurut kita di zaman ini tidak masuk akal namun terjadi. Terkait dengan asbabun nuzul ayat ini. al Ibn Abi Hatim rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanadnya bahwa salah satu putra Abu bin Malik ketika tertawan yang menurut logika sulit dibebaskan dari tangan musuh mungkin kematian lebih besar dibanding kehidupannya saat itu dia datang menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kondisi anaknya Sahabat mulia Abu berkata, "Pemada tak ya Rasulullah. Apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Artinya untuk menghadapi musibah yang menimpa kami ini. Anak tertawan oleh musuh. Saat itu Rasulullah SAW perintahkan kepadanya untuk membaca zikir. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan tidak ada daya upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak memerintahkan apa-apa selain itu. Ketika Abu bin Malik pulang ke rumahnya dan ngasih tahu kepada istrinya dan istrinya mengatakan inilah sebaik-baik solusi itu. Lihat bagaimana keimanan seorang sahabi Abu bin Malik pada saat itu istri Abu bin Malik. Secara manusia, Aw bin Malik pada saat itu tentu ini solusi apa yang diinginkan dari ucapan ini. Tetapi karena yang memerintahkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian mereka mengamalkannya. Apa yang terjadi Salim Putra Abu Bin Malik pun kemudian lepas dari tawanan itu. Bahkan bukan hanya lepas dari belenggu tawanan, tetapi beliau pulang ke rumahnya dengan membawa harta berupa onta yang begitu banyak. Ternyata pada saat kemudian orang tuanya membaca itu, belenggu yang berada di tangan dan kakinya terlepas. Dan ketika dia keluar melihat induk onta, lalu kemudian dia bawa dan ternyata diikuti oleh onta-onta yang lain. Dan kemudian menjadi gonimah bagi mereka. Dan Rasulullah perintahkan untuk memanfaatkan harta itu sesuka mereka. Hadirin sajuman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Solusi yang ditawarkan agama kepada kita. Setiap kali ada masalah adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini di bulan mulia. Di bulan suci di mana Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan kepada kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di penghujung ayat At-Taubah dari 36 Allah berfirman, Wa alamu al muttaqin. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah itu hanya bersama orang-orang yang bertakwa. Kita tahu bagaimana kasus lain Abu Muslim al Khawlan Di tengah kerumunan masa penatik al-Aswad al-Anas. Saat itu ingin diminta kesaksian tentang kenabiannya. Api telah dinyalakan yang siap melahapnya. Tapi kena keteguhan imannya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menggoyahkan apapun tantangan yang dihadapinya. Ketika Rasul Anasi berkata kepadanya, "Ya Abu Muslim, atas syahadah anna Muhammad Rasulullah." Wahai Abu Muslim, apa engkau memberikan kesaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Tanpa ragu beliau mengatakan, "Naam, iya." Lalu pertanyaan selanjutnya atas syahada nih Rasulullah. Abah kau juga bersaksi bahwasanya saya utusan Allah. Beliau tidak takut walaupun di depan matanya terlihat api yang sudah disiapkan menyala untuk membakarnya jika dia tidak mengakui kerasulannya kenabian seorang al an adasi dan dia berkata tidak dengan marah diperintahkan al gojo al -ghoju yang telah disiapkan oleh al an adasi dan diangkat dan dilemparkan abu muslim al khawlan ke dalam bara api apakah kemudian dia terbakar ternyata api tidak menyentuhnya dia salat di tengah bara api. Dia berdoa kepada Subhanahu wa taala yang membuat gemetar orang di sekitarnya termasuk al nasib pada saat itu. Dan berita ini ketika nyampe kepada sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Maha suci Allah yang telah memberikan kepada umat Nabi Muhammad apa yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim di saat dibakar oleh kaumnya." Allah berkata kepada api "Kuni berdawwasalama." Wahai Abi, mendinginlah anda dan selamatkan. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Hadirin sajuman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak masalah hidup yang kita hadapi, tetapi terkadang kita lebih mengedepankan logika, perasaan, nafsu kita dalam menyelesaikannya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala ngasih solusi kepada kita yaitu dengan meningkatkan ketakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di samping ikhtiar kita berdoa maka insya Allah tidak ada masalah yang tidak teruraikan karenanya sebab Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan solusi sebagaimana firman-Nya dan juga dipertegas dalam hadis dari Imam Bukhari dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala Rasulullah pernah bersabda Allah berfirman dalam sebuah diskusi Adali faqad Barang siapa yang memusuhi waliku, aku nyatakan perang terhadapnya. Siapa waliullah yang dimaksud dalam hadis ini? Alimah bin Asqalani al rahimahullah berkata, ketika menjelaskan hadis ini, dialah al-mu'adhib ala takhallah, yaitu seorang yang bergegas melakukan ketakuan kepada Allah. Ada perintah diamalkan, ada larangan dihindari. Dialah waliullah yang sebenarnya, yaitu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wama ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alayhi wa yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba ba ila ahbabtuhu fa sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yabsiru bih wa yaduhu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamsi bihima Wa Tidak ada sesuatu yang dengannya hambaku mendekatkan diri padaku Lebih aku cintai Dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya Dan semasa hambaku mendekatkan diri padaku Dengan ibadah sunnah di samping yang wajib Sampai aku jatuh cinta kepadanya Kalau aku telah jatuh cinta kepadanya Maka pandangan yang jangan memandang adalah aku Telinga yang dengannya mendengar adalah aku, tangan yang dengannya memukul adalah aku, kedua kaki yang dengannya berjalan adalah aku, artinya kata para ulama, orang ini akan senantiasa dalam hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pandangan, pandangan matanya, pendengarannya, tangan dan kedua kakinya tidak akan digunakan kecuali dalam ketaatan kepada Subhanahu wa Ta'ala, dengan kata lain dia akan istiqamah dalam ketaatan kepada Subhanahu wa Ta'ala sampai tutup usia apapun situasi yang ia hadapi. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala kepadanya dengan membuat kondisinya mustajab doa. Fa'ida sa'alani lau'tianna dan apabila dia minta kepadaku pasti akan kabulkan Wa dan apabila dia minta perlindungan kepadaku aku akan berikan perlindungan kepadanya. Oleh karenanya, agar doa kita didengar, agar keluhan kita dijawab, Allah Subhanahu wa taala diberikan solusi saatnya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh yang disyariatkan wabil khusus di bulan Zulqa'dah ini. Apakah itu salat lima waktu dengan melakukan salat yang menyertainya? Ibadah-ibadah sunnah termasuk kemudian puasa sunnah bisa kita lakukan dengan catatan tidak meyakini keharusan untuk dilakukan pada bulan tersebut karena sejatinya tidak ada ibadah khusus yang diperintahkan untuk dilakukan di bulan Zulqa'dah. Tinggal apapun kemudian amal yang disyariatkan

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان وعزنا بالإسلام ورزقنا باتباع سنة رسوله عليه الصلاة والسلام على فهم أصحابه الكرام شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العز الأكرم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقط فاز المتقون على وصلوا على خير الكلا محمد بن عبد الله كما أمر الله به وبدأ بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على وعلى وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم لك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إنك أنت رؤوف الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اقيم الصلاه